Jumpa bro, di video kali ini gue akan mabar bareng sang juara turnamen Metro Royal yang dari negara Indonesia, yaitu Velas. Dan untuk kalian yang baru main Metro Royal dan pengen cepet kaya, gue saranin main di mode advance karena di sana lootingannya bagus-bagus. Tapi loadout yang harus kalian bawa minimal 300.000. Jadi pastikan gear kalian bagus, tapi hati-hati kalau kalian mati karena gear kalian bisa hilang. Tapi kalau kalian berhasil kill musuh, kalian bisa juga dapetin gear mereka secara random. Pokoknya di mode advance ini lebih menantang dan lootingannya terjamin banyaknya. Ya udah, yuk tonton sampai habis buat melihat keseruan gue mabar bareng jagoan Metro Royal Indonesia. Let's go. You got a friend in me. You got a friend in me. Sekalian belajar. Kan gue harus belajar nih sama juara duanya nih, anjay. Harusnya juara satu sih. Dari babak kualifikasi ke satu ya, terus. Itu di final tuh, kalau di final PUBG ngulang lagi ya, di reset lagi kan, beda lagi kan. Nggak pakai poin yang pas group stage. Sebelumnya. Iya ya. Nanya aja gue. Nggak tahu soalnya. Gampang aduh. Tapi kita poin bro. Tapi dua-duanya gampang juga ya. Harusnya. Ya, karena kalau mingguan emang untunginya lutan dong, bagus tuh poin jelek. Kalau poin susah ngejarnya. Kalau spawn, berarti tiap spawn kalian udah tahu ya rotasinya gitu ya. Kalau ini nggak langsung ke bawah berarti nih Arsenal dulu. Tergantung sih, ini bisa ke dalam. Tapi kalau di tour biasa kita langsung turun sih, bang. Iya sih. Lootingannya emang di bawah paling banyak ya. Tapi gua inget nih, gua pernah di BKL di Arsenal aja sama kalian, anjir. Oh iya. Bang Ocha nih yang si mama ini ya, sama sep. Siapa sih yang YouTuber reaction tuh? Lupa aku. Lupa aku. Iya, Hafiz. Bukannya itu Romboy Winarta ya? Bener, coy. Bukannya satu lagi. Yang sabun pipa. Andre Suhen. Iya, bukannya bang ya? Beda ya? Iya sama dia gua. Sama. Ah, iya. Oh, yang di sini itu. Iya, ingat aku. Nah, kita cari-cari duanya kemana itu. Iya, Cok. Yang bang Andre Suhen lagi beli-beli ini ya. Beli-beli shop. Di luar itu ya? Baris apa dulu? Suara doang kan? Wih, gue baru pertama kali lewat sini. Biasanya lewat bawah tanah. Oh, paling kenceng tuh spawn yang di sini nih. Mana ya? Di kiri kan? Oh ya, ada. Di mana sih? Di sini ada looting ini. Watch out! Mau naik tuh? Turun aja. Naik apa motor? Woi, gua dilewatin tuh bejir. Lari ke bawah lu. Udah loot. I got supplies. Ini lagi. Udah. Mana ada orang kah? Ya, elah ngembak. Coba. Belum nih kok. Belum. Ting ini mah looting, bang. Ya. Bebang aja dulu nah. Game 2 game. Coba. Udahlah, santai aja, bro. Main aja lah. Kalem aja, bro. Gua cuma mau ini aja. Cari ilmu aja. Waduh. Cari ilmu kan, Cok? Iya. Aku enggak punya ilmu, bang. Arya kayak punya ilmu ya, Cer. Arya deh. Lupa aku. Depan bosnya lu. Oh,
gas gas. Mungkin kamu lo. Oh, udah masuk plan ya. Oke. Lagi ribut kawan. Woi. Udah habis kan? Elah-elah nah. Yang bawah juga di. Yang bawah juga di. Woi. Ada itu nah yang tonggo nah Bang Ocha. Apa? Yang tonggo itu di depan. Yang kaungu. Iya. Satu senjata apa dua senjata? Satu senjata kan mau. Satu sih itu. Kalian tuh ini, kalian tuh kalau lootingan bawa banyak sekali bawa 10 juta tuh biasanya bawa apaan sih? I got supplies. Yang bagus-bagus sih. Paling kayak yang 12.000. Yang di bawah 15.000 I got supplies. Gold bar tuh udah pasti dapat enggak satu game? Pasti dapat ya? Bisa lebih. Enggak sih, enggak nentu ya. Enggak nentu ya. Penting pulang sih. Cuman kalau di tour pasti sih, Bang. Di tour kan lu tiap kali 2. Oke. Okay. Kalau di main-main biasa kayak gini tuh main artik tuh paling banyak 10 juta. Masa itu pun jarang. Kalau di tour itu kemarin kita paling banyak di artik sampai 18. Rekor terbaru ya. 18 ya? Cuma iya, 18. Gokil. I got supplies. Bom itu 17. Cuman kalau dia bunuh aku jadi kemarin tuh. Ada sub dari. Watch out. Ya. Ada lagi empat ya. Siap. Apa sama healing? Ini jadi. Satunya di sini, satu di sini. Kok bawa ke kiri? Iya dia maju cok. Kok healing cok. Astaga. Udah kena kartu itu. Mati lagi cok. Sorry bang anjir. Gak apa yang penting Bang Ocha sama cok. Biar cepat kaya. Enggak gitu lah. Terus kalian tuh kalau udah akhir-akhir pasti buang ini ya, buang peluru, buang heal nggak sih? Kalau di turnamen ya nggak sih, harusnya kan reset lagi tuh, iya, kayak peluru. Tapi kalau di rank-rank gini enggak lah ya? Masih. Oh masih kah? Kalau di akhir-akhir kalau masih. Oh masih. Ya karena dari lutan tuh bisa beli peluru gitu loh Bang Ocha, lebih kayak worth it gitu loh. Oh iya sih Bang. Lutan tuh pam paket atau MK siapa ambil lagi tuh kasihnya bawa aja. Udah gua udah ada MK kan gua udah bawa MK tadi Bang Ocha. MK ungu kan. Oh iya satunya MK ungu. Yang ungunya ganti aja. Oke. Di loncer harus banget aja. Bisa loncer. Kan darah lu gak full, Dri. Lu pakai medkit kan, gak pakai medkit. Full lah di darah lu. Mati oranye kan. Gak suka, gak kenal lagi. Sprint ya, satu ya. Wuih. Sprint satu. Jadi gua masih bingung soal lootingan sih. Udah, kalau mau riset aja, let's go. Kalau lu tinggal nyebuah 15.000 tuh masih mending dibuang. Kalau ada flash, kalau nggak helm.
ternyata mahalan itu sih kalau dijual. Iya, iya, iya. Cuma kalau barang barangnya belum banyak. Ini bang, bukasin dulu. Kenapa bang? Iya, ambil ya. MK-nya ya. Itu udah gua ambil MK nih. Ada MK lagi, Bang Ata. Di tanahku, Bang Ata. Enggak, maksudnya tiga senjata emang enggak keberatan. Ada. MK enggak. Aman, Bang. Beratnya enggak kayak di AB, enggak ngaruh. Ini orang kah? Kosong. Cet, gue muter-muter, gue bingung, Cok. Ada lagi tuh, step, lompat. Yang bener. Dua. Oh iya, kasih tau ya. Iya. Udah masuk. Bentar bang, peluru gue habis. Iya. Ke bawah ya dia. Ini ke bawah deh. Bawah. Cekan, oh itu ada ledakan di belakang tuh. Ada dua tadi. Satu. Belasan juga. Masih kenoknya. Enggak mati. Oh ya, aku mau nanya Bang Ocet, kemarin Bang Ocet itu timnya dipilih sama PUBG-nya. Iya, yeah, itu emang dipilihin PUBG buat emang buat konten creator aja. Oh, begitu. Full-fullnya. Full squad gua. I got supplies. Oh, ada gold bar main. Konten kreator Thailand ya, ex pro player dong. Kenapa konten Indonya ya bang ya, digabungnya sama ex pro player juga harusnya bang ya? Iya, gua kan bukan ex pro player sini anjir. Wah ini gold, nah, kan? Bang gold pile ini ambil bang. Ah jangan lah, nggak enak tuh. Udah banyak itu bang. Oh udah banyak kah? Oke udah. Gue jadi nggak enak guys, gila kali ya dikasih gini. Tamainnya. Wah udah banyak banget ini bang, udahlah. Kenapa? Oh. Gokil. Cocok nih gua kalau turnamen jadi tukang loot. Tukang loot. Ya nomor 3 tuh namanya. Oh dia kenapa tukang loot? Oh ini gua suka ini kan ya yang suka muncul itu kan. Kalau kalian pulangnya si Arya dulu berarti. Kalian pulangnya si Arya dulu. Iya. Cuk ngapain itu bot kah? Orang. Asal itu. Oh. MK tuh jangan lupa tuh. MK woi. Cuk. Kayak mode apa ya? Nomor apa ya? Iya itu Bang Ocho suruh bawa MK ping. Lumayan tuh. Yang mana sih? Coba di mana sih? Di mana sih? Pretelin aja ya, pretelin biar nanti gampang bawanya. Flare gun ku taruh mana tadi? Wah di sini bisa pretel juga ya? Flare gun, bener? Gue kayaknya ada flare gun, apa gue buang ya? Ini nih. Gue ada nih, gue ada. Mau ditembak sekarang bang? Oh udah ya. Oke. Di sini nih location. Mau bisa nandain. Oh iya, mau bisa nandain. Tanda dulu. Dan di sini tuh udah pasti dapat flare gun kan, misalnya kalian kayak di sini tuh enggak perlu sampai ekstra keluar. Enggak. Iya, iya maksudnya apa kan kalau di game sebelah kan banyak begal ekstrak gitu kan, kemarin ada yang peragain begal ekstrak kan tuh.
tim-tim Malaysia apa ya? Cuman gak worth it sih, gak worth it sih. Walaupun mereka selamat, lootingannya dikit banget. Kayak biasa, kalau dibandingin yang di dalam ya. Dia di final tuh begal ekstra cuma sekali bang. Enggak, dia kemarin bilang ke kita tuh planningnya pas group date. Begal ekstra itu emang nyari salah satu tim yang mereka incer juga gitu bang. Biar nggak lolos final gitu loh. Ya ya ya. Iya, saingannya. Dia bilang aja. I see bang. Gak worth it bang. Nunggu-nunggu ya kan, gak dapet apa-apa aja. Karena kalau gagal itu rugi banget. Kalau gak ada keluar lewat itu. Iya. Lah tim gua kan yang penting, mikirnya yang penting selamat aja tuh. Udah gimana mati mulu anjir. Gila. Soalnya beda-beda spawnnya Bang Ocha. Spawn apa, ekstraknya itu beda-beda. Iya benar. Kalau di ini ya, yang di kita main biasa ini itu beda-beda. Kalau kita di ini itu yang tim-tim lain musuh kita nggak pasti di situ. Cuman nggak tahu kalau di tour sih. Sama beda tour juga. Beda kan ya? Kemarin yang kita lihat best friend kena balik kan bukan ekstraknya kita. I see, I see. Ya, jadi paham. Paham ilmu-ilmu sedikit. Lumayan lah, gila 3 juta. Spawn gacor ini. Ini spawn paling gacor nih kayak gini. Kan biasanya ada spawn paling enak, paling enggak enak ya kan? Ada. Di biru tuh, itu enggak ada spawn. Enggak ada. Tapi jarang banget itu. Enggak ada jadi. Itu kalau turnamen di situ paling gacor. Kiri ada satu, harusnya. Di turnamen spawn paling gacor. Kaget gue cok. Kaget. Kaget. Nutupinnya astaga hari ini. Coba. Nah. Ini enggak ada hambatan soalnya. Kalau masuk ke dia sih. Jadi paling pertama bisa nih ya. Iya, bisa. Bisa. Kalau di ini ya, kalau di apa? Kalau di Oke. Bisa catat kan spawn terbaik gitu kan. Jadi ada ilmu nih, ilmu nyangkut dikit. Kan kemarin tuh itu si jeleknya juga Bang Ocha, kemarin final spawn kita tuh enggak ada yang bagus. Oh iya sih, emang spawn pengaruh banget sih, AB juga gitu. Iya. Dari match 1 sampai match 5 match akhir. Yang bagus tuh spawnnya Boom. Spawnnya Boom, iya. Ya. Boom ketiga ya? Enak tuh Boom. Boom ketiga. Kalian juga ini sering main sama mereka kah? Biasanya kan circle game ini nggak jauh-jauh banget lah. Temen sih mereka. Boom tuh teman main-main kami juga sih. Ya. Dekat lah. Cuman dia kemarin ada itu rezekinya di Boom. Iya. Rekrutmen Boom. Kami pun daftar itu Bang Ocha sebenarnya. Cuman mereka yang dapat. Buset, gold bar 2 biji. Kok gua ini Nora dikit sih gua. Satu kotak gold bar 2 biji. Cepet-cepet taruh berangkas tuh. Iya. Mark the location. Jamaah. Gue pengen ikut perang. Pengen ikut perang gue. Pengen belajar ya guys ya. Pokaran buku ya.
Gar. Kenapa ya? Main PUBG kayaknya matanya harus jeli banget ya guys ya. Jauh. Mana nabe? Mana nabe? Kayaknya harus jeli jeli PUBG sih menurut gue. Jauh-jauh ya. Depan putih. Watch out. Ada depan. Watch out. Ini bisa dinaikin gak sih katanya? Eh, jendela. Bisa. Bisa. Kok gua gak bisa? Jangan lari bang, jangan lari bang. Harus diam. Oke. Okay. Kena, kena, kena. Masih ada lagi nih. Masih tadi ada lagi, ada dua dah. Di luar. Watch dua. Out. Apa luar kan dia? Buset. Kapan ada? Luar tadi, ada di bawah nih, Mantap. Pas enam nih. I got supplies. Watch out. Pas enam. Pas enam. Watch out. Oke, main main lah. Tandem. Oh iya, berat di sini tuh nggak ngaruh lari kan guys? Nggak begitu, nggak begitu. Nggak begitu. Dikit banget sih, dikit banget ngaruhnya. Oh loh, berarti tetap pengaruh ya? Iya, tapi ngaruh dikit tapi banget. Dikit. Dikit banget. Kayak nggak terasa malah. Oke oke. Okay, okay, okay. Pas biasa kan. I got supplies. Bener-bener boyot tuh lah di AB. Gak usah lari. Lu nembak apaan ya, Arya? Bot-bot. Oh, kira orang. Udah itu bosnya kayaknya. Bosnya di mana, guys? Belum. Kok di sini enggak ada? Biasa di sini. Masa? Diem dia. Pindah kiri. Pindah kiri. Oh, ini. Sama ini angkut bang, semuanya bang angkut aku ya, gua roll doang bang, itu gacain juga tuh. Eh, total berapa squad sih yang gua penasaran di sini? Semuanya tuh pasti keisi nggak tuh? Enggak bang. Enggak ya. Tujuh sih kayaknya. Tujuh. Kalau turnamen kemarin berapa ya? Enam apa tujuh? Tujuh. Enam. Oh, enam. Kayak di bawah kayak ini bang Oca. Ya bang bawa aja lah, nggak apa-apa. Bang bawa aja. Oh bang Oca yang dapat. Gak bisa yang lain, nggak bisa ngambil. Tahu tasnya siapa yang dapat? Ambil aja bang, ambil aja bang. Oke. Okay. Ada stok ya? Oh, ada stok. Gas. Coba. Mau gas dulu kah? Gas ya. Bisa. Gas. Belakang tuh. Belum jalan. Belum ada. Ya, ada di sana dia ada. Di sana dia sama mundur tuh.
I got supplies. MG. Biar nggak auto looting gimana dah guys? Itu bisa ada gini, yang biasa, yang lootan biasa itu. Sama kayak di kelas. Bisa beli ini. Iya. Beli 20 km. Gue udah lama nggak main PUBG juga. Oh, begitu. Itu ada notifikasi di Metro Royal. Bawa MG kali ya? Belum ada MG ping. Bawa. Iya. Bawa bang. MG ping. Itu udah. Yang tadi gua dapat itu MG deh. Oke. Tapi kenapa senjata dipilihin ya di turnamen kemarin ya? Nggak bisa milih gitu. MK semua. AK. Kalau pilih sendiri bisa pakai ini kuning, senjata yang kuning banget. Jadi fightoin kayaknya. Iya sih. Plus damage. Iya. Cuman kemarin itu yang udah main dan yang punya uang pun menguntungkan banget, karena kayak beli-beli di shop tuh harus ada uang metro cash. Nah, iya. Ya ada akun kitanya. Bisa beli-beli walaupun udah diatur dari sana kan, tapi kan bisa. Oh iya, tetap bisa ya. Yang di itu kan yang shop-shop yang kayak di gue liat di Arsenal ya, gitu ya. Kemarin. Nah, makanya makanya teman gue bingung ini gimana belinya aja. Gak bisa beli. Ya ada duitnya. Iya, makanya. Paham gue sekarang. Paham. Paket. Sampai kemarin gue baru belum dibeli. Ya. Iya, gue makin itu. Padahal nggak ada uang. Kayak perang kemarin kan bilang nggak bisa dibeli. Gak ada duitnya kali sih perang. Belum kok, nggak tahu juga. Pengabat. Mayan. Yaudah semuanya. See you next.